Hai Sobat Mancing dan Angler di seluruh pelosok negeri. Di video ini saya bakal kupas tuntas tentang Real Daido Icarus. Icarus? Atau apa? Bacanya? Yang gak penting lah. Yang jelas Real ini cuma dibanderol 200 ribu. 200 ribu lebih dikit. Lebih 100 ribu. Oke, alasan pertama kenapa ini Real ini worth to buy adalah, jadi yang pertama, putarannya yang smooth banget. Pasti smooth karena masih baru dan juga belum lama dipakainya, baru 3 bulan. Nah yang kedua, CNC cover screw-in handle. Bahan aluminium kali ya, pokoknya bukan zinc lagi yang biasa mudah penyok kalau main paksa. Lihat ini yang sebelah kiri tadi kan, penyok itu ketika saya main paksa. Nah terus yang ketiga, maksimal drag 6 kilo. Udah lebih dari cukup, ini saya masukin PS1 relik Nusantara yang kekuatannya 12 lit, cukup banget sih. Malah keburu putus duluan tali painnya. Terus yang keempat, suara clickernya yang bikin hati tetangga nggak akan karuan ngedengerinnya. Iya sih, memang sekarang banyak realnya yang suaranya kayak gini, tapi dengan harga 200 ribu lebih dikit, ini udah worth it lah. Yang kelima, washer plastik dari Line Roller. Ini deh cemerlang, luar biasa. Karena sebelumnya, reel yang saya punya juga, putarannya walaupun udah pakai bearing di Line Roller, nggak semulus ini. Juara ini, mantep banget. Yang keenam, balancer rotornya ngumpet cuy. Konsep air rotornya keren nih. Nah kayak reel lain yang dibaut ya di bagian rotornya, ini nyumput di bell arm. Keren. Yang ketujuh, 5 rubber seal. Ini udah lumayan banget buat ngehalangin air biar nggak masuk ke body ya. Yang kedelapan, 6 bearing udah cukup guys. Kalau bearingnya banyak, terus karatan banyak, minimal harga bearing 20.000 ganti deh. Lebih baik beli reel baru. Nah ini cuma 6. Dan yang biasanya karatan juga itu hanya di bagian paling luar. Aman ini, 6 bearing udah cukup. Yang kesembilan, bautnya katanya belum stainless, masih nempel magnet. Tenang. Masih banyak lem bakar. Tinggal kita sumpel, udah aman. Yang terakhir, karena ini informasi yang berguna, yang mungkin kalian nggak dapatkan dari seller, sebaiknya kalian cek keranjang kuning sekarang. Gimana menurut kalian? Worth to buy apa nggak? Komen di bawah ya.